Siap, Kak. Untuk memulai pembelajaran kita, mari berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Pilih cepat lihat ya. Iya Pak. Oke, ini adalah contoh dari energi alternatif. Dari anak-anak sini udah tahu belum apa itu energi alternatif menurutnya? Nggak tahu ya. Oke, jadi energi alternatif itu adalah energi yang bila digunakan itu tidak akan habis karena dia bisa kita buat kembali. Jadi energinya tidak terbatas. Contohnya seperti sini ada panas bumi, kemudian ada angin, air, matahari, biomasa dan sebagainya. Nah, di sini panas bumi ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik yang angin juga ya, dengan kincir angin pembangkit listrik. Air juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Kemudian sinar matahari dan biomasa. Nah, biomasa ini sendiri ini dia pengganti minyak. Nah, jadi contohnya seperti minyak tanah atau solar yang sekarang bisa kita buat dari minyak dari tumbuh-tumbuhan. Oke, contohnya dari energi alternatif sendiri produk sederhananya adalah lilin yang bisa dibuat dari minyak kelapa. Gitu, nah, semua. Jadi kita lihat cara pembuatannya ya, lagi ya. Lilinnya dijual kemana-mana di luar-luar? Enggak ada yang jual, kan itu di sendiri. Setelah anak mau jualan, bikin sendiri apa-apa dari ini. Bisa berwirausaha di usia SD, kan keren? Iya, adalah batu kerikil, minyak kelapa, katen bat dan korek.
aja bisa ya, kan? Mengangkat lintas berasa suhu dari lilin kita. Setelah itu kita masukkan air secukupnya saja ya, kira-kira ya teman-teman semua. Kemudian kita tambahkan juga minyak kelapa hingga memenuhi wadah yang sudah kita siapkan. Dan di sini harus perhatikan ujung dari ketumbar ini juga harus terkena minyak agar tidak menyerap minyak tersebut agar airnya dan api dari tersebut dapat hidup dengan baik dan maksimal. Baik. Temannya julid ya. Di sini kita ada
terakhir kita bermain game bersama ya anak-anak ya. Jadi satu persatu anak-anak mendapatkan kesempatan untuk bermain game pesawat mencari energi alternatif. Baik, Pak, duluan, Pak. Dimulai dari Alan ya, duluan ya. Bapak sudah dikunci dulu. Dari kota mencari energi alternatif. Pesawat mencari energi alternatif. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Satu dari Alan itu. Ini dia bagiannya. Yo, Alan maju. Cara mainnya gimana, Pak? Ini kita klik sini ya. Ini kontrolnya Alan ya. Ini naik ya, Pak. Klik ini ya. Ikuti perintah yang di sini. Ada perintahnya. Tabraklah manfaat dari energi alternatif. Yo, mana? Manfaat. Tabraklah produk energi alternatif yang dihasilkan dari energi angin. Ya mana? Ayo, produk dari energi angin. Ini gambar apa nih, Pak? Apa? Itu ayam, ayam yang sambal hijau, Alan. Nah itu kunci. Mana? Ayo, mana? Mana jawabannya? Atas ya. Iya. Kenapa yang kayak gini? Apa kan? Banyak ayo apa tanya ayo. Mau pintar ya. Oh. Yang kemarin kayak jiwa. Iya, Pak. Kenapa merupakan manfaat dari energi cahaya matahari? Cahaya matahari, manfaat dari energi cahaya matahari ya, Pak. Itu larut ke atas berenang. Iya, Pak. Berkasi produk yang berasal dari energi alternatif ini, Pak. Kucing. Mana ayo, ayo. Mungkin ada gambar lilin tadi, mungkin ayo. Ini, Pak. Enak, Pak. Oh, salah. Untuk gak meledak dari itu. Nah, benar, Pak. Sudah, Pak. Selesai. Oke, alat skornya 5. Betul semua ya? Iya, Pak. Yuk, lanjut yuk. Rara. Satu perwakilan aja asli ya. Pokoknya mau makan. Yuk, satunya Rara. Start ya, Pak. Ya. Patronnya di atas bawah ya. Yuk, dibaca perintahnya. Tabraklah manfaat energi alternatif. Gede nih. Energi alternatif. Rasa manfaat. Apa ya? Pinter ya Rara ya ternyata ya. Iya Pak, kalau ya sih pongo. Itu Pak, kok bisa enak kayak gini? Ini kucingnya apa ini Pak? Kucingnya apa sih Pak? Itu kucing geprek. Hijau. Kelapa. Oh, contohnya.
Pulang ya, meninggalkan ruang kelas. Iya, Pak. Satu yuk.